Hadiri pemakaman ayah Amar Zoni, Raffi Ahmad doakan mendiang, peluk erat Amar Zoni kuatkan begini. Warga mudah-mudahan dilapangkan kuburnya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kabar tiadanya ayah Amar Zoni memang menjadi kabar yang mengejutkan publik. Suhenry Zoni menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan kanker stadium 4 yang beberapa tahun ini dideritanya. Suhenry Zoni dimakamkan pagi ini di TPU Kalimulya 1 Depok. Memiliki 3 anak yang menjadi artis, yakni Amar Zoni, Aditya Zoni, dan Panji Zoni. Rumah duka ayahanda Amar Zoni pun ramai dengan pelayat yang hadir dari saudara, tetangga, hingga para rekan-rekan artis. Sebagai salah satu sahabat Amar Zoni, artis kondang Raffi Ahmad tentunya menguatkan Amar. Bagaimana tidak, cobaan beruntun seolah dirasakan Amar Zoni. Dari tertangkap ketiga kalinya gegara barang haram, dicerai sang istri, kini ditinggal orang terpenting di hidupnya. Mengenakan baju hitam, Raffi Ahmad ikut berduka. Raffi mendoakan semoga mendiang dilapangkan kuburnya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hadirnya Raffi Ahmad menjadi support tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan. Tak berada di sisi detik-detik terakhir sebelum kepergian sang ayah, Amar Zoni tampak lemas. Aditya Zoni beberapa kali memeluk sang kakak. Isak tangis keluarga pun mengiringi prosesi persemayaman terakhir Suhenry Zoni. Ayah Amar Zoni, Suhenry Zoni Al-Rufi, tiada pada Sabtu tadi malam, mendiang disemayamkan di rumah duka di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan dimakamkan di TPU Kalimulya 1 Depok. Selamat jalan Suhenry Zoni. Semoga diampuni segala dosanya dan diterima amal kebaikannya. Jangan lupa subscribe.